Easy go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Jogi dimanapun Anda berada dan salam poncomola dari sini berjumpa. Kembali lagi di channel kami, channel yang membahas tentang berburu. Kali ini saya akan unboxing sebuah senapan uklik yang cocok dan bagus bagi untuk para bedilir yang pemula, masih pemula ya. Ini saya langsung buka saja, nggak usah kesuwen, nanti kesu. Buka saja langsung. Senapannya ini senapan top 10 sub ice. Sharp Ice ya. Senapan ini banyak ditemukan di toko-toko online yang ada di handphone kalian. Ya, buka langsung wae lah, nggak usah bacot. Ini senapannya, cantik kan? Cantik lah. Kita di dalam paket senapan ini kita mendapatkan yang pertama Unistes yang bermerek MD ya, Unistes. Kedua peredam Basnel HW 200, peredam Basnel HW 200. Ketiga tali sandang, tali sandang. Keempat gelang minis perbakin. Dan kelima baut tali sandang. Dan ini senapannya dengan tabung OD25 dengan laras panjang 60 cm dan popornya dengan kayu mahoni. Begitu meling ya, meling. Langsung saja dirakit. Bang banget guys. Oke, kita coba tes apakah terjadi kebocoran di belakang tabung sini, tentunya atau sini. Ya, pompa satu kali, tutup ujung laras,
waktunya saya tekan. Wah, bagus guys, tidak ada kebocoran tabung belakang. Coba kita pasang peredam di pojok larasnya. Apakah nambah bagus? Oh, nambah bagus. Oh, ini peredamnya cukup besar. Besar banget. Besar. Wih, mantap guys. Mantap. Di sini sudah ada dudukan telenya. Ini juga bendelnya. Bendelnya model tarikan lah. Sudah. Sekian dulu unboxing senapan Sub Top 10 atau Sub Ice dari saya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And we will end your week just like a Sunday.